tentang perumahan dinas. Perumahan dinas ini memang saya juga tidak mengerti itu waktu lalu. Tetapi untuk seorang anggota dewan atau mereka diberikan rumah dinas itu bukan bikin rumah begitu terus duduk di situ apa itu dia, tapi dia kelengkapan, dia punya urusan di dalam segala macam. Itu kalau dikalkulasi listrik, air itu semua ditanggung oleh APBD. Nah, itu mungkin lebih dari 7,5. Dan itu juga ada aturannya. Ada aturannya. Kami punya standar itu tunjangan perumahan provinsi, DPRD provinsi. Kami harus di bawah. Jadi kami di bawah seperti itu. Jadi masih dalam standar-standar.